bahasa dan kesusteraan Melayu seperti yang kita janjikan tadi, mitos dan legenda persoalan klise. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan tetamu dengan kita, iaitu Yang Mulia Dr. Maslin bin Haji Jukim, iaitu selaku pensyarah Universiti Brunei Darussalam. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar doktor pada pagi ini? Alhamdulillah, sihat. Seperti nampaknya seperti ceria saja ya. Yeah. Dan memang tidak asing lagi kalau dalam segmen bahasa dan kesusteraan Melayu, memang Dr. Maslin antara pensyarah ataupun intelek yang kita jemput untuk membincangkan mengenai isu-isu sastra yang ada. Jadi, mitos dan legenda persoalan klise. Kita pun tertanya-tanya apa mungkin beza mitos dan legenda sebagai satu mukadimah dan diteruskan lagi dengan apakah bentuk persoalan-persoalan yang ingin dihuraikan. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi saya dipertanggungjawabkan untuk giliran saya untuk mengisi segmen bahasa dan sastra pada pagi ini. Dan saya amat berterima kasih kepada Radio Television Brunei yang tidak tidak berhenti-henti untuk menjemput para akademik di Universiti Brunei Darussalam dan selainnya. Berbalik kepada tajuk kita pada pagi ini, mungkin saya akan cuba mempermudahkannya untuk penonton yang bukan dari kalangan akademik. Mungkin daripada kanak-kanak, kemudian dewasa yang tak pernah mendengar perkataan mitos dan legenda. Sebenarnya mitos dan legenda ini adalah satu pengwujudan nama istilah bagi hasil tradisi lisan. Semua bangsa di dunia ini termasuk di Brunei mempunyai hasil tradisi lisan. Jadi dalam kelompok penghasilan tradisi lisan itu, maka kita klasifikasikan bentuk ataupun kategori-kategori tertentu tradisi lisan ini. Okey. Jadi antara dua kategori itu ialah mitos dan legenda. Legenda. Kalau dulu di Brunei, mana ada kata dikenal, ada pernah kata menyebut cerita itulah cerita mitos, cerita itu adalah legenda, tak pernah. Diwujudkan oleh sekolah ataupun sarjana untuk memudahkan secara saintifik bersistem untuk meneliti hasil tradisi lisan kita dari pelbagai aspek. Okey. Jadi hasil tradisi lisan ini, mitos ada ciri-cirinya. Legenda ada ciri-cirinya. Dua bentuk ini ada perbezaannya. Kalau mitos, ia dianggap ataupun mencirikan cerita. Ini kena mengena dengan cerita, naratif. Tradisi lisan yang dihasilkan dengan naratif, cerita. Yang satu lagi bukan cerita. Ini yang kita tumpukan ialah cerita. Iaitu mitos. Mitos ini diperkenalkan dalam bidang folklore ataupun tradisi lisan. Mana-mana cerita yang disampaikan secara lisan yang membabitkan penciptaan ataupun creation dengan pewujudan watak-watak bukan manusia. Maknanya melibatkan tuhan-tuhan, dewa-dewa ataupun dewi-dewi dan juga semi-dewa yang mempunyai kuasa magis. Ini bermakna cerita mitos ini adalah cerita yang tertua di dunia. Apatah lagi dalam konteks di Brunei, sebelum datangnya Islam. Jadi mana-mana cerita yang bukan wataknya ataupun ditokohi oleh bukan manusia, itu adalah mitos. So, jadi
Mitos ini juga melibatkan tentang cerita penciptaan. Antara salah satu cara masyarakat tradisional menjelaskan secara saintifik bahawa sesuatu itu terjadi disebabkan ini. Asal-usul lah ni, Doktor. Asal-usul ataupun origin. Tetapi asal-usulnya melibatkan daripada ada sesuatu yang menciptakan. Maknanya ada konsep penciptaan di situ. Misal kata, bagaimana boleh gerhana bulan? Okey, ditapuk oleh mungkin dari masing-masing punya penceritaan. Okey, mungkin daripada apa namanya ni, mungkin juga berunsurkan binatang yang bukan juga manusia, bukan juga binatang. Okey. Mungkin juga ceritanya mitos ini ialah tentang kalau di Brunei, kalau saya tak silap, kalau lagi dulu macam mana boleh terjadinya apa apa namanya ni padi. Okey. Padi yang kita makan itu, ia melibatkan daripada orang di atas, yakni yakni dewa-dewi ya. Okey, melibatkan mereka yang apa ni, yang memberikan kepada manusia untuk di apa ni, ditanam dan menjadikan makanan asasi di Brunei. Ini terdapat dalam masyarakat dusun. Walaupun dalam konteks sekarang, setelah agama Islam datang, cerita mitos ini sudah begitu apa, berkurangan. Mungkin hampir pupus kerana ia melibatkan akidah. Ya, kita ya. Kecuali cerita-cerita yang masih belum sampai ajaran Islam kepada masyarakat itu. Ini memang ada. Tetapi dalam konteks Brunei sukar kita mendapati cerita-cerita mitos ini. Okey. Kecuali lah cerita yang boleh kita apa ni, sebagai contoh, misal kata cerita tentang asal-usul temaro bagi masyarakat dusun. Okey. Sekarang bagaimana pula dengan legenda? Legenda ini dia sikapnya sifatnya sekular. Yang tadi mitos itu disebabkan oleh melibatkan tentang penciptaan, penciptaan. Maka ia bersifat sakral. Tidak boleh disentuh, tidak boleh dipertikaikan. Sebab masyarakat tradisional itu adalah masyarakat yang tertutup. Ada peraturan sosialnya. Kalau kita membuat apa ni, tegahan, maka kita akan dihukum. Mungkin keluar daripada masyarakat itu. Jadi kalau kita simpulkan, seolah-olah masyarakat tradisional itu mempercayai tanpa ada persoalan. Okay. Legenda pula ialah melibatkan watak-watak manusia yang memang wujud. Tetapi watak ini mempunyai kelebihan tertentu, keistimewaan berbanding dengan manusia ataupun individu biasa. Mereka ini ada apa namanya ni, keluar biasaan, superhuman. Sebab itu ia dirista. Oleh sebab ia melibatkan manusia, maka ia, cerita ini ada kait mengait dengan sejarah sesuatu tempat itu. Cuma kita kena faham, cerita ini, tradisi lisan ini adalah hasil daripada masyarakat tradisional yang masih buta huruf. Maknanya mitos dan legenda ini adalah cerita yang dihasilkan secara lisan, disampaikan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Maka bila berlakunya satu generasi ke satu generasi yang lain, dari satu individu kepada satu individu yang lain, maka timbullah improvisasi. Artinya ada penambahan, ada pengurangan dan sebagainya. Tapi persoalannya sekarang yang saya bawa ialah soalan klise. Klise maknanya soalan yang kerap sering ditanya tentang mitos dan legenda. Baru-baru ini saya pun ditanya soalan klise ini. Soalan klise yang selalu diungkapkan, ditanyakan kepada saya ialah, benarkah cerita ini? Wujudkah indah? Wujudkah cerita ini? Okay.
persoalan ini tidak timbul pada masyarakat tradisional yang menyokong hasil tradisi lisan itu. Tapi persoalan timbul apabila kita sudah mempunyai sistem pendidikan secara formal, okay, dan mengutamakan fakta dan logikanya tersendiri. Maka timbullah persoalan-persoalan klise yang saya rasa kekuncinya ialah benarkah cerita peristiwa ini. Jadi kalau metos, saya rasa memanglah kita ni harus faham atau adanya ketidaklogikan itu. Okey. Dari segi penciptaan daripada dewa dewi, makhluk-makhluk yang tidak dapat terlihat, umpamanya macam diandangan. Diandangan berasal mulanya daripada orang kayangan, dicuri oleh manusia. Macam mana boleh manusia berjumpa dengan orang kayangan? Itu menjadi persoalan kepada generasi sekarang. Ini soalan-soalan yang timbul. Kemudian legenda, betulkah sifat seorang hero ataupun wira itu mempunyai suatu kelebihan, mampunya ia mengalahkan musuhnya dengan adanya kekebalannya, dengan adanya boleh terbang. Okey, wira-wira. Ingat, perkara ini perlu kita fahami. Sebab pertama, kita tidak boleh berfikir. Kita tidak boleh untuk mempersoalkan benar ataupun tidak tentang mitos dan legenda. Sebab masyarakat ketika itu adalah masyarakat tertutup. Tidak ada dokumentasi, dokumentasi dan juga sistem pendidikan yang formal. Okey. Dan ia diciptakan, dilahirkan adalah cara kaedah mereka untuk menjelaskan sesuatu itu. Kemudian begitulah cara penyimpanan sejarah mereka. Jadi kita perlu melihat bagaimana world view, okay, bagaimana pandangan dunia masyarakat tradisional ketika itu. Okey, mungkin masyarakat tradisional dahulu dengan kala hidupnya mereka ini pada masyarakat sekarang mungkin berbeza, perspektif yang berbeza. Okey, di sebalik kedua-dua masyarakat ini. Itu perlu kita fikirkan bahawa cara kita berfikir tidak boleh kita samakan dengan masyarakat tradisional. Sebab masyarakat tradisional mempunyai social law-nya tersendiri. Okey. Kemudian kita perlu ingat juga bahawa tradisi lisan ini diwujudkan dalam bentuk ataupun disampaikan secara lisan. Saya katakan tadi kalau secara lisan, berlakulah improvisasi. Ada bertukar tambah. Okey. Ini yang menjadi persoalan. Mengapa boleh orang macam Awang Semaun, okey, wira kita Awang Semaun, bila ia berkayuh habis sebuah pulau itu berterbangan menjadi pulau damit-damit. Itu hebat. Yang perlu ada dalam cerita itu elemen cerita. Jadi soal benar ataupun tidak itu kena ketepikan. Okey, kalau mau dan mau juga benar ataupun tidak, kita kena pandai memisi. Mana yang dongeng, mana yang fiction dan mana yang fakta. Okey. Nah, sekarang bukan saja Awang Semaun, wira-wira kita yang setempat bagi mewakili daripada ketujuh-tujuh puak pun kita dipertikaikan. Okey. Soalannya memang begitu. Benarkah cerita ini? Kalau benar, sekarang ini mengapa boleh ketanin dan pandai dari kabal dan sebagainya. Okey. Now, kita ni wajar melihat pelbagai sudut. Kadang adanya egosentrik kita. Kita mahu juga mendepankan wira kita berbanding dengan masyarakat yang lain. Mungkin Awang Semaun boleh kita depankan untuk orang Brunei, Hang Tuah untuk Melayu di Semenanjung, Gajah Mada untuk Indonesia.
Jadi kita masyarakat kita mungkin adanya unsur ego apa egocentriknya di situ dan juga ada juga etnocentriknya di situ. Okey. Now bila kita apa ni mendengar ataupun bila seseorang itu bercerita tentang apa ni tentang legenda ini yang melibatkan apa ni kekuasaan super humannya. Orang-orang itu memang wujud. Kita gelati. Orang-orang itu pernah wujud dalam satu masa. Okey. Kita kenal dan kita restart. Bagi mereka yang melihat kejadian-kejadian itu, mungkin hanya sedikit kekuatannya itu lebih daripada orang biasa, tetapi yang menciptakan penceritaan ini berlebih-lebihan. Okey, berlebih-lebihan, maka ia akan sampai kepada sekarang ini. Mereka tidak dapat menolak. Kalau sudah itu wira kita menjadi kebanggaan kita. Kita perlu ada watak-watak sedemikian yang dapat mendepankan masyarakat Brunei. Kalau kita mampu apa ni wira kita mampu mengalahkan jumlah yang apa ni individu, maka kita ada juga wira yang boleh mengalahkan apa ni pasukan daripada angkatan di luar. Misalnya kalau dalam masyarakat di Salar Tanah Jambu, mereka ada wira mereka sendiri. Okey. Namanya pengarah hamba yang mampu mengalahkan angkatan Suluk. Apakah kita akan mempersoalkan tentang benar ataupun tidak bahawa pengarah hamba itu pernah menggunakan guris laksamananya untuk menenggelamkan kapal-kapal Suluk? Tapi kita melihat sejarah, Suluk memang ada dalam sejarah kita, ada hubungan dengan Brunei, hubungan kita. Kemudian pengarah hamba bagi masyarakat orang Salar, orang Tanah Jambu, mereka ada keluarganya. Jadi situasi begini, keadaan begini, kita kena pandai. Sebab legenda itu sendiri adalah melibatkan watak-watak yang pernah wujud. Wujud, tetapi ceritanya ditokok tambah disebabkan oleh ciri-ciri tradisi lisan itu sendiri. Jadi kalau yang paling apa ni paling ketara ialah legenda. Kalau mitos, sebab kita agak sukar untuk mendapatkan apa ni lagi tentang mitos ini, sebab saya katakan tadi tentang melibatkan akidah tentang apa ni penciptaan tentang apa ni mengapa berlakunya topografi ini dan sebagainya. Tapi kalau legenda, dia melibatkan orang. Jelama. Kadang-kadang itu petuan kutu. ani kalau misal kata kalau di kampung air pahlawan Badar. Badar ya. Banyak sanak saudaranya. Tirisnya daripada pahlawan Badar. Apakah kita akan menolak kewujudan pahlawan Badar? Kemudian Haji Saman yang pernah menentang British. Dan ada purih-purihnya. Apakah kita akan menolak mereka sebagai wira kita? Cuma yang dipersoalkan ialah faktanya itu. Faktanya itu terutama dalam apa ni? Dalam peristiwa yang terjadi. Sebab ingat, peristiwa yang terjadi itu dalam mitos dan legenda ini ialah penyampaian naratif. Bila naratif, adanya cerita. Adanya elemen-elemen cerita seperti ada watak, ada plot, ada settingnya, latarnya dan sebagainya. Ini perlu kita ingat bahawa persoalan ini adalah persoalan yang biasa atau yang sering kali ya. Sepatutnya kita wajar untuk berfikir kalau ia naratif, benar ataupun tidak, wujud ataupun tidak cerita tersebut, kita kena perhatikan sebenarnya apakah ada sesuatu di sebalik cerita tersebut. Sebab mitos dan legenda ini adalah tradisi lisan. Dan tradisi lisan itu salah satunya ialah sastra lisan. Bila sastra lisan, maka adanya konsep tersurat dan tersirat. Perlu kita berfikir yang muka
pihak apa di atas permukaan dan juga dalaman. Yang penting ialah mana benda yang perlu kita fikirkan. Sebab sastra itu adalah memanusiakan manusia. Ini akan kita bincangkan lagi di episod yang akan datang bersama dengan Dr. Maslin. Terima kasih Dr. ya, penyandangan yang cukup menarik dengan mitos dan legenda persoalan klise. Jadi assalamualaikum kita ucapkan. Waalaikumsalam.